Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi di channel saya Fixigo. Malam kali ini saya mau compare antara bilet isun. Sebentar teman-teman, ini salah. Iya, saya akan compare bilet isun dengan iPilot 50 ya. Jadi bisa dikatakan ini sama-sama 50 watt. Pertama-tama kita cek dulu aja tuh real wattnya masing-masing bilet ini. Oke. Untuk yang pertama kita coba dulu. Oke, yang pertama mungkin kita coba dulu untuk IP LED-nya teman-teman. Ini IP LED-nya dapat berapa? Aduh, jatuh nih. Ini dia. Ini teman-teman. Nah, jadi ya teman-teman ya, start di 47 watt. Turun 45, 46, 47 lah ya. 47 watt ya, 45 watt lah. Bisa dikategorikan seperti itu. Sekarang kita coba bilet isun ya, teman-teman. Ini isun ya, teman-teman tuh, isun. Isun kita punya sama ya, teman-teman. 46,9 kayak tadi. Cuman ini benar-benar dari 46,9 mantang udah. Kalau tadi kan dia start di 47 baru dia turun. Kalau untuk IP LED yang ini. Oke. Mungkin itu doa aja dulu untuk ini ya. Cek real wattnya sama-sama 50 watt, tapi bagaimana cahayanya di luar kita bandingin ya, teman-teman. Karakter cahayanya nih antara isun sama IP LED. Oke, langsung aja lanjut. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Saya nyalain sambil nyalain motor karena ini kan wattnya lebih besar, jadi butuh daya yang kuat. Jadi saya sambil nyalain motor karena kalau aki aja takutnya aki saya yang jadi kena soak. Ya teman-teman, langsung aja kita dicoba untuk isin sama mau yang mana dulu ya, coba ya. Nah, ya teman-teman, nah dia cahayanya untuk ini IP LED 50 ya teman-teman. Ini isunnya teman-teman. Nah, kalau isun dia lebih bulat teman-teman. Oke, kita lanjut sekarang keduanya. Kita bandingkan karakter cahayanya. Nah, ya, ini dia teman-teman. Kelihatan ya, oke. Ini seperti ini teman-teman. Nah, tuh yang kiri IP LED, yang maaf, jadi yang ini nih IP LED, yang ini isun ya teman-teman. Kalau dimiringin tuh, miringin lagi tuh. Nah, yang kita coba begini, pokoknya yang sebelah kiri ini IP LED ya teman-teman, yang ini isun. Tuh teman-teman bisa bandingin cahayanya sesuai request dengan kemiringan. Nah ini dia. Oke. Aduh, lepas. Teman-teman.
lepas, kita lepas dulu, bentar. Oke, kita coba ulang. Wait. Salah. Ya. Teman-teman, sekali lagi kita bandingkan dengan posisi miring. Ini saya angkat dulu, ini Ihsan ya teman-teman. Dan ini IP LED. Tuh. Kalau seandainya pakai dua tuh begini. IP LED kiri, Ihsan kanan. Kalau untuk lumens lebih besar IP LED ya teman-teman. Nah, ini posisi miring, ini IP LED, ini Ihsan. Beda harga. Aduh, mati lagi teman-teman. Lepas. Aduh. Saya kabelnya kecil. Maaf teman-teman ya. Terakhir teman-teman. Nah. Nih. Ya. Oke teman-teman. Ini IP LED, ini Ihsan. Ini IP LED, ini Ihsan. Oke, mungkin sekian dulu ya. Cukup lumayan nih hangat perbandingan cahayanya seperti ini. Pokoknya yang kotak ini cahayanya ini IP LED, ini Ihsan ya teman-teman. Oke, teman-teman, sekedar info aja. Nanti ini sebagian reviewan saya akan saya jual di Shopee ya teman-teman. Nanti saya share linknya. Oke, mungkin segitu aja dulu dari saya. Selamat malam dan terima kasih.